kalau kami sudah mulai dari Januari dan kami melihat ada peningkatan efektivitas dari kerja kita untuk membangkitkan pariwisata di Bali. Dari tadinya kunjungannya 2.000-2.500, sekarang sudah mencapai 7.000-7.500, jadi ada 3 kali lipat peningkatannya. Namun dalam anggaran yang tidak bertambah. Jadi ini yang menarik, kalau kita bisa melakukan efisiensi, justru tidak menambah anggaran, tapi melakukan realokasi dari anggaran yang sudah tersedia. Dan ini bentuk dari adaptasi di tengah-tengah pandemi, kebijakan pemerintah itu yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.